Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, jadi di sini tuh gue mau apa ya? Sebenarnya tuh video ini video kayak unboxing biasa aja sih. Kayak apa ya? Kan sebentar lagi nih tuh kita bakalan sama-sama menyambut yang namanya Gear 5 kan. Jadi di sini kayak gue pengen unboxing lah. Unboxing sesuatu gitu kan. Ini gue pesen tuh dari TikTok Shop. Daripada kalau penasaran gue beli apaan, daripada kelamaan kan ya langsung aja lah. Ini begini ya guys, ini belum buka. Ini paketnya tuh datang sekitaran 2 atau 3 hari yang lalu gitu, tapi belum gue buka sampai sekarang. Nah, segini ya. Jadi ini tuh berapa ya, panjang 30 cm kalau nggak salah. Ini 30 cm. Nah, biar daripada kelamaan video langsung gua unboxing ya. Ini udah ada gunting di sini. Unboxingnya enak, gak usah. Bagus-bagus guys. Sama-sama. Mungkin terbuka guys. Juga di sini sorry ya kalau misalkan suara gua kecil banget. Kayak rada-rada gimana gitu. Udah lama juga kan gue nggak ngomong depan kamera gini. Mari kita lihat apa kayak Gear 5. Coba guys, Gear 5 Luffy. Nah, coba pada tebak deh ini selain Luffy ada apa lagi. Kita langsung lu komen ya. Itu yang bener, ya bener kalau bener mah. Tapi ini ada 3 guys, jadi gue tuh beli dengan harga yang cukup murah, terus dapat 3 lagi. Nah, kita beli segini deh guys. Tuh ada 3 kan. Senang banget gue. Gear 5 Luffy guys. Luffy 3 paling mana ya. Simen kan disitu. Gue bikin thumbnail dulu guys. Thumbnail kita mau unboxing Luffy. Udah lama ya. Begitinya guys. Ini kayak buat digantung gitu sih. Langsung aja kita unboxing. Kita lihat apa saja. Apakah Trio Monster Atau yang lagi famous di Wallpack. Wallpack yang lagi famous di Onigashima selain Trio Monster, yaitu Kid dan Law. Taukah Trio Monster? Nah, ini juga unboxing guys. Yang pertama ada Luffy, lalu yang kedua di sini ada yap Estuasias di Captain Kid. Eustasius Captain Kid kok ada di musik. Satu lagi ada Trafalgar di Waterlau. Guys, preman dari Onigashima guys. Ini membantai Big Mom sama Kaido. Goks. Keren banget ini loh. Masa warnanya bagus banget ya guys. Wih, kegeser. Nah, berani bagus banget coba cu. Worth it banget sih beli ini. Dan harga yang cukup murah. Yes. Nah ini tuh dipasang di belakang di sini guys. Ini dipasang di sini. Terus nanti tinggal gue gantung kan. Sun God nikah Joy Boy Yoi Dokter Kematian Trafalgar di Waterlau. Ini orang tatonya banyak banget ya guys. Nah disini Eustace K.
Captain Kid yang orang brutal banget. Dia kayak Luffy sih, tapi Luffy kan ada lucu-lucunya gitu kan ya. Tapi kalau dia enggak nih, full brutal, barbar, serem. Ya udah guys, gitu ya videonya. Video iseng-iseng aja sih. Kayak gue beli sesuatu hal yang gue suka gitu kan. Terus gue bikin video unboxing ya guys. Ya karena ini emang Luffy, bukan Luffy, karena ini emang One Piece sih. Jadi gue bikin video unboxing. Keren banget ya Luffy ya. Bayangin seorang bocil 19 tahun ngalahin Yonko Kaido. Nah guys, udah gitu ya video. Udah buat pada makasih yang udah mau nonton video-video gue selama ini. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bersyukur. Nah, sekarang tuh tanggal berapa? Oh iya, tanggal 30. Berarti minggu depan, hari ini hari Minggu. Jadi minggu depan guys, kita lihat dan saksikan bersama-sama yang namanya Luffy guys. Ya, semuanya terima kasih.